bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada awal asal yang kedua. Apa itu? Hudzaifah. Naam, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kenapa kok harus dengan dalil? Yang dalil ini yang dimaksud apa itu? Dalil dari mana? Dari Alkitab wa Sunnah. Nah, kenapa kok dikaitkan dalam mengetahui Islam dengan dalil Alkitab wa Sunnah? Anda Talha. Karena Alkitab wa Sunnah adalah hujjah Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, terus yang kedua, bahwasanya Alkitab dan Sunnah merupakan masdar ilm. Nah, sumber untuk mengetahui tentang Allah dan tentang agamanya. Yang ketiga, nah, bahwasanya tidak akan mungkin manusia bisa bersatu kecuali di atas Alkitab wa Sunnah, sehingga wajib mengkaitkan pemahaman Islam dengan pemahaman Alkitab wa Sunnah. Tidak boleh dikembalikan kepada akal masing-masing. Dan telah kita lewati bahwasanya Islam dalam nas-nas syariat terbagi menjadi berapa? Indak Maulana. Dua, yaitu Islam amah dan Islam khasah. Islam yang umum maksudnya yaitu agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Dalilnya diantaranya apa? Indak Umar. In ajra illa ala Allah. Perkataan siapa? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabiullah Nuh, awal rasul. Naam. Juga wasiat Ibrahim, wasiat Yakub kepada anak keturunannya. Naam. Bagaimana wasiatnya? Inda Rifki. Bani. Wa Ya'qub. Naam, inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Menunjukkan agama mereka Islam. Kemudian yang kedua, Islam yang khusus yaitu agama yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dalam pembahasan kita. Kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi kita, maka tidak ada lagi agama yang berhak untuk dikatakan Islam kecuali agama beliau. Nah, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, ya Islam hanya agama beliau. Nah, sedangkan yang menyelisih agama beliau bukan dinamakan Islam lagi. Paham? Syariat Nabi Isa di zaman Nabi Isa dinamakan apa? Islam. Syariat Nabi Musa di zaman Nabi Musa dinamakan Islam. Setelah diutusnya Nabi SAW, kok ada orang, nah, dia
beramal dengan syariat Nabi Isa. Ketika diseru untuk kembali ke, untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia enggan. Apakah dia dikatakan Islam saat itu? Tidak. Kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat terdahulu harus na'am mengikuti syariat Nabi kita Muhammad. Siapapun yang telah beragama dengan agama-agama terdahulu, ya wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Naam, telah kita lewati dalam isyriniyat. Aba Zaid. Naam. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, atau walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Naam. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari orang-orang yang didakwai, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati tidak beriman kepada hal yang aku diutus dengannya, yaitu tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah penghuni neraka Jahannam. Sekarang ikhwan fillah, kita lanjutkan pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Yang dimaksud dengan dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya apa? Nah, ini yang akan beliau jelaskan, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Ini poin yang sangat penting. Karena banyak manusia mengaku beragama Islam tapi tidak mengetahui hakikat Islam itu apa. Dan dalam tiga poin ini Syekh menjelaskan tentang apa hakikat Islam. Yang siapa saja mengaku Muslim harus mewujudkan ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Nah, yang dimaksud dengan istislam, yang asal pengambilan kata ini ikhwani fillah dari musalamah, yaitu adamul munaza'ah, tidak memprotes, tidak kemudian apa mengayel, itu hak asal dari mana apa? Istislam. Makanya ketika Nabiullah Ismail diperintahkan untuk, atau ketika sang bapak memberitahu bahwasannya dia bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Naam, aslama yaitu keduanya apa? Keduanya menerima dengan sebetul-betul penerimaan atas perintah Allah, tidak protes. Walaupun diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Naam. Yaitu menerima dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan. Baik. Dan itulah hakikat ketundukan. Tunduk. Naam. Sehingga dari asal kata ini ikhwan fillah, yang dimaksud dengan istislam adalah inqiyadul qalbi li amrillahi ma'a tarkil i'tirad fi ma la yulaimul insan. Inqiyadul qalb li amrillah, tunduknya hati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh.
Jadi asal dari istislam ini berarti sumbernya di mana? Di hati. Kalau seseorang walaupun melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah syariat Islam, ikhwan, tapi hatinya tidak tunduk, belum terpenuhi. Harus. Nah, ada apa? Istislam. Hatinya tunduk terhadap perintah Allah. Ma'al tarkil i'tirad, bersamaan dengan tidak memprotes. Kalau masih ada dalam diri kita protes, kenapa kok disuruh sholat? Kenapa kok disuruh zakat? Kenapa kok pezina itu dirajam? Kenapa kok pencuri itu dipotong tangan? Masih ada seperti ini, belum sempurna keislaman. Paham? Karena hakikat yang harus diwujudkan pertama kali adalah inqiyadul qalb li amrillah ma'a tarkil i'tirad fi ma la yulaimul insan. Bersamaan dengan tidak memprotes terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, dengan manusia. Misalnya tadi, enggak cocok, kok kurang pas, subuh waktunya tidur yang nyenyak kok dibangunkan suruh sholat misalnya. Harus kita apa? Menerima. Sehingga siapa saja yang telah memenuhi poin pertama ini, akhwani fillah, dia telah memenuhi apa? Dasar untuk dikatakan sebagai ahli tauhid. Kalau dia serahkan ketundukannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh kemudian mengatakan apa? Istislamu lillahi bit tauhid. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, juga dari sisi asma' wa sifat. Naam. Dari sisi uluhiyah kita tidak protes, kita harus tunduk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang pemberi rizki. Berarti kita tunduk, betul-betul menerima itu. Tidak perlu kemudian seseorang datang ke gua-gua atau ke tempat-tempat keramat untuk mencari rizki, mencari pesugihan dan seterusnya. Juga yang paling penting dari itu semua adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya pada sisi uluhiyah. Bertentangan dengan istislam ini, ikhwani fillah, satu perkara, yaitu apa? Al-kibr. Ini hal yang paling jelas yang akan meniadakan istislam seseorang. Nah, siapa saja yang menyombongkan diri, maka dia belum berserah diri, belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi, ya kawan. Orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum." Naam. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul dengan perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Istakbartum, kalian menyombongkan diri, tidak mau tunduk, tidak mau menerima Rasul tersebut. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sehingga sebagian dari para Rasul itu kalian dustakan, sebagian yang lain kalian bunuh. Nah, dalam ayat ini jelas bahwasannya yang menjadikan orang-orang Yahudi tidak menerima, tidak mau tunduk dengan syariat Rasul yang diutus kepada mereka apa? Istighfar. Menyombongkan diri. Kibir. Dan ini sangat jelas, ya, kawan. Seorang yang ada padanya kesombongan, ya biasanya tidak akan menerima
tidak akan menerima dengan senang hati, dengan penuh ketundukan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian merusak istislam ini satu perkara, yaitu syirik. Bedakan. Jadi yang meniadakan istislam adalah kibr, wa yufsiduhu syirik. Naam. Yunafil Islam al-kibru wa yu wa yufsiduhu syirik. Dan akan merusaknya kesyirikan. Kenapa? Karena pelaku kesyirikan, dia walaupun berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, tapi dia juga tunduk kepada selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab juga. Mereka tunduk kepada Allah, tapi juga tunduk kepada siapa? Rahib-rahibnya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Nah, mereka ini dari kalangan Nasara, beribadah kepada Allah juga, tapi beribadah kepada apa? Kepada sesembahan-sembahan yang lain, yaitu rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, juga kepada Al-Masih ibn Maryam. Sehingga ketundukan mereka tidak bermanfaat, menjadi rusak. Ini hal yang meniadakan istislam dan merusaknya. Perkara yang kedua dalam poin tentang hakikat Islam, yaitu al-inqiyadu lahu bitta'ah. Inqiyad lahu berarti apa? Patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Kalau tadi istislam dengan apa? Bil qalb. Maka unsur yang kedua ini al-inqiyadu lahu bitta'ah bil jawarih. Nah, inqiyad, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan anggota-anggota badan kita, ikhwan. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya al-inqiyad huwal ittiba' bil af'al. Inqiyad adalah ittiba bil afal, yaitu mengikuti dengan perbuatan-perbuatan anggota badan yang nampak. Sehingga seorang muslim setelah dia tunduk hatinya, menerima hatinya terhadap perintah-perintah Allah, kemudian anggota badannya apa? Patuh melaksanakannya. Ini unsur yang tidak bisa dipisahkan dari poin yang pertama, ikhwan. Karena tidak akan mungkin benar keislaman seseorang sampai dia wujudkan dengan amalan-amalan anggota badan yang zahir. Dan at-ta'ah, al-inqiyadu lahu bitta'ah, yang namanya ta'at adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Itu namanya ta'atan. Berarti patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Maksudnya apa? Ketaatan ini yaitu melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu makna ta'ah. Nah, ta'ah yaitu fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Nah, siapa saja yang tidak memenuhi ini, maka dia belum dikatakan muslim yang hakiki.
Sebab seorang yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah, maka kemungkinannya dia adalah mukadzib, pendusta, mendustakan Allah. Nah, atau seorang yang memang dia tidak mau patuh terhadap Rabbnya, dan kedua-duanya adalah kufur. Kedua-duanya adalah kufur. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Sarimul Masnul, nah, man lam yanqad li amrihi fahuwa imma mukadzibun lahu aw mumtani'un 'anil inqiyadi li rabbih wa kilahuma kufrun sharih. Siapa saja yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah, kemungkinannya dia adalah seorang yang mendustakan Allah, atau seorang yang memang mencegah dirinya dari patuh terhadap Rabbnya. Dan kedua-duanya adalah kufur yang jelas. Seperti kufurnya iblis. Dia apa? Tidak patuh untuk memenuhi perintah Allah sujud kepada Adam. Nah, kalau dia memang hamba yang tunduk hatinya kepada Allah, maka dia akan patuh diperintahkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Protes. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari tanah. Ya. Engkau ciptakan aku dari api. Naam. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini berarti tidak istislam. Sehingga jelas istislam tidak ada pada iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Ya tidak? Kiper. Sombong. Aku lebih bagus dari Adam. Kenapa harus naam sujud kepada Adam? Ini poin yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Sehingga harus kita bisa membedakan antara istislam dan inqiyad dalam pengertian ini. Kemudian poin yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelaku kesyirikan. Ini unsur yang ketiga, yang juga tidak akan mungkin seseorang bisa dikatakan muslim yang hakiki sampai memenuhinya. Dan yang dimaksud dengan al-bara'ah minasyirki wa ahli, yaitu bughdul mu'min lisyirk wal musyrikin. Bughdan yantaju anhu atau yuntiju anhu adawatahum wa takfirahum wal bu'da anhum fi masakinihim wal hijrah min diyarihim wa jihadahum bil qalbi wal lisani wal jawarih. Sebagaimana ini diringkas dari kitab Syekhul Islam Qa'idah fil Mahabbah. Maka perhatikan ya. Jadi bara'ah minasyirki wa ahli, apa hakikatnya? Yaitu bughdul mu'min lil musyrik wal musyrikin. Kebencian seorang yang beriman terhadap lisyirk. Bughdul mu'min lisyirk. Kebencian seorang mukmin terhadap kesyirikan. Wal musyrikin, dan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi benci terhadap perbuatannya, juga benci kepada orangnya. Nah, dengan kebencian yang membuahkan apa? Membuahkan adawah. Yaitu permusuhan terhadap mereka. Yang kedua, takfir. Yaitu pengkafiran terhadap mereka. Seorang muslim kok kemudian mau menyatakan orang Kristen, orang Yahudi kafir, masih apa? Masih naam takut. Mereka enggak kafir tapi non muslim. Seperti dulu geger-geger masalah kafir dan non muslim. Sesuatu yang terkadang apa? Geli tapi kita juga sedih. Sedih. Nah, bagaimana seorang muslim sampai dalam masalah ini kebingungan? Ya non muslim itu sama dengan kafir. Nah, non-muslim itu ya kafir. Sama.
Nah, karena tidak ada yang diterima setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Islam adalah agama kekufuran, apapun itu. Naam. Sehingga kita wajib mengkafirkan orang kafir. Makanya dalam pembatal keislaman, siapa saja yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka dia terjatuh dalam apa? Dalam pembatal keislaman. Bahaya. Kemudian buah dari bara'ah yang ketiga adalah al-bu'du anhum fi masakinihim. Menjauh dari mereka pada tempat-tempat tinggal mereka. Menjauhi tempat-tempat tinggal orang-orang kufar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatara'a narahuma." Tidak terlihat api antara keduanya, itu antara muslim, rumah kaum muslimin dengan orang kafir, berusaha menjauh. Ketika mereka menyalakan api, kaum muslimin tidak melihat api mereka. Sampai-sampai diungkapkan oleh Nabi demikian. Berarti apa? Menjauh secara batin juga secara fisik. Kemudian wal hijrah min diyarihim. Yang keberapa itu? Keempat. Nah, berhijrah dari negeri mereka. Kalau dia muslim tapi tinggal di negeri kafir, hijrah wajib. Kemudian wajihadahum bil qalbi wal lisani wal jawarih. Yang kelima adalah berjihad, memerangi mereka dengan hati, lisan dan anggota badan, sesuai dengan apa yang kita mampu. Ini lima hal ikhwan fillah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Qa'idah fil Mahabbah halaman 133. Bahwasanya bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yang benar harus membuahkan lima hal ini. Kita membenci syirik dan pelaku kesyirikan. Dengan kebencian yang bagaimana, ikhwan? Bukan kebencian yang membuahkan kezaliman, ya kan? Bukan kebencian yang membuahkan kemudian berbuat serampangan, bukan. Makanya kebencian ini ada aturannya. Kebencian yang bagaimana? Kebencian yang membuahkan pertama apa? Memusuhi mereka. Memusuhi ini bukan apa? Mendzalimi. Harus dibedakan. Karena kezaliman dalam Islam itu dilarang untuk apa? Untuk semua makhluk. Kepada binatang maupun kepada orang kafir. Tapi ketika memusuhi orang kafir, membunuh mereka dengan cara yang sesuai dengan syar'i, yang diizinkan oleh syariat, ini bukan kezaliman. Tapi kalau kemudian sembarangan membunuh setiap ketemu kafir di jalan atau datang ke tempat perkumpulan orang kafir melakukan bom bunuh diri, ini bukan bentuk bara'ah. Bukan buah dari bara'ah terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan yang benar. Yang kedua, harus mengkafirkan mereka. Yang ketiga, menjauh dari tempat tinggal mereka. Yang keempat, hijrah kalau memang dia tinggal di negeri mereka. Kemudian berjihad dengan hati, minimalnya ikhwan. Jihad dengan hati dengan apa? Dengan membenci betul-betul kekufuran, kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dan hal ini sangat jelas ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan uswah hasanah bagi kita semua. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Telah ada uswatun hasanah bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ma mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, itu para anbiya war rasul, ikhwan, yang bersama dengan Ibrahim, maksudnya di sini adalah para anbiya war rasul semuanya. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah.
kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan. Dan apa? Nampak di antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah semata. Nah, dalam ayat ini jelas, ikhwan, seorang yang mengaku sebagai ahli tauhid harus ada badannya bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh para rasul sebelum Ibrahim. Naam. Mulai dari Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul akhir zaman. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syariat kita turun ayat yang agung berhubungan dengan permasalahan ini, ikhwan fillah. Nah, satu surat penuh, yaitu apa? Surat Al-Kafirun. Nah, yang menjelaskan tentang permasalahan apa? Bara'ah minal kufri wal kafirin wasyirki wal musyrikin. Nah, di sini makanya apa, ikhwan? Surat ini sangat sering digandengkan dengan apa? Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pada sunnah qabliyah subuh yang dibaca Nabi, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ketika na'am dalam hal-hal yang lain, salat witir, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena pada Al-Kafirun di sini na'am penetapan bara'ah dari kesyirikan berarti apa? Tasfiyah, dimurnikan. Kecintaan ini dimurnikan hanya untuk Allah. Kemudian na'am Al-Ikhlas, disitulah diserahkan secara sepenuhnya agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Na'am, yang dalam istilah lain adalah apa? At-takhliyah thumma tahliyah. Takhliyah yaitu kita apa? Kita lepas, kita bersihkan diri kita dari syirik-syirik, na'am, dan noda-nodanya. Kemudian tahliyah, kita hiasi. Hiasi dengan keikhlasan. Oleh karena itulah datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhubungan dengan surat Al-Kafirun. Laisa fil Qur'ani suratun ashad li ghaidhi iblis min hadhihi surah. Laisa fil Qur'ani suratun ashad li ghaidhi iblis min hadhihi surah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an satu surat yang lebih parah mengakibatkan kebencian iblis daripada surat ini. Li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Dikarenakan pada surat ini terkandung tauhid dan apa? Dan bara'ah dari kesyirikan. Dan bahkan maksud utama dari surat ini jelas, yang terbesar adalah untuk apa? Berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Makanya apa? Dikatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah terhadap apa-apa yang kalian ibadahi. Penegasan kesyirikan dan penegasan kita berlepas diri dari peribadatan kalian. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi disinilah perbedaan. Kita kaum muslimin punya prinsip ibadah kita hanya diserahkan untuk Allah. Tidak bisa kemudian kita apa? Kita sudah sesekali bareng-bareng ayo ke gereja. Besok kita akan bareng-bareng ke kalian meramaikan masjid kalian. Saya bawa semua pengikut nambian masjid kalian ramai. Tapi kalau kami ada acara Natal, tolong datang.
Ini tidak boleh. Nah, harus seorang muslim memiliki prinsip. Nah, kita beribadah sesuai dengan syariat kita. Nah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dan disinilah banyak orang salah kaprah, dikiranya lakum dinukum waliyadin, silahkan memilih. Bukan. Nah, bagi kalian agama kalian, jika kalian memang tetap tidak mau menerima Islam dan siap untuk tinggal di neraka jahanam, bagi kalian agama kalian. Sedangkan agama kami, ya agama kami, kami tidak akan mau mengurangi, tidak akan mau kemudian membuat kesepakatan dengan kalian dalam perkara-perkara din. Yang pada zaman sekarang, ikhwani fillah, diistilahkan dengan toleransi. Satu kata yang banyak dijadikan sebagai apa? Sebagai sebab dalam masalah-masalah apa? Pengikisan akidah. Dan karena kata ini, ikhwani fillah, sangat luas maknanya. Cuman seorang muslim harus memberikan batasan toleransi yang syar'i itu bagaimana? Karena banyak ketika kaum muslimin ikut mensukseskan Natal, toleransi. Kaum muslimin tidak berani mengingkari kesyirikan, toleransi. Nah, kaum muslimin ingin membubarkan tayyib acara-acara kesyirikan atau kekufuran, alasannya dilarang karena toleransi. Dan seterusnya. Oleh karena itulah, seorang muslim yang penting harus tahu prinsip ini dulu. Kapan kaum muslimin tahu prinsip bara'ah minasyirki wa ahli, maka biiznillahi azza wa jalla akan selamat dari jebakan-jebakan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengikis akidah kaum muslimin. Allahul musta'an, nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.